Oke, adik kembar, sekarang waktunya cerita. Bagaimana cerita tentang Goldilocks dan tiga beruang? Yeay! Pada suatu ketika di rumah di dalam hutan, tinggallah tiga beruang yang suka makan bubur. Mereka makan tiap pagi dan malam. Punya papa beruang panas. Punya mama beruang dingin. Punya bayi pas. Aku papa beruang, besar dan kuat. Aku mama beruang, mengaum dengan keras. Aku bayi beruang, ini kursiku. Kami adalah tiga beruang. Tiga beruang mau mengambil madu untuk ditaruh di buburnya. Lalu mereka pergi ke hutan. Di seberang hutan tinggallah gadis kecil dengan rambut emas dan agak berombak. Semua orang memanggilnya Goldilocks. Lalu dia pergi. Aku mau pergi. Pergi ke hutan. Oh, lihatlah, ada rumah kecil. Ku coba untuk ketuk pintu. Tak ada orang di rumah, tapi tak apa. Goldilocks tetap saja masuk ke rumah. Goldilocks tahu dia masuk ke rumah tiga beruang. Lihat di sana meja dengan makanan. Itu bagus karena perutku mulai lapar. Satu mangkuk besar bubur untukku. Hei, lihat ada satu. Oh, lihat ada dua. Tidak, ada tiga. Bubur papa beruang terlalu. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang ini pas. Setelah kekenyangan makan bubur, sekarang Goldilocks merasa mau istirahat. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu lembut. Kursi bayi beruang yang terakhir. Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang. Dan kursinya patah. Ups. Sekarang Goldilocks merasa sangat lelah dan dia naik ke atas tangga untuk tidur. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu lembut. Kasur bayi beruang yang terakhir. Saat Goldilocks tertidur, tiga beruang pulang ke rumah. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seseorang makan bubur papa beruang. Seseorang makan bubur mama beruang. Seseorang juga makan bubur bayi. Lihat. Dia memakannya sampai habis. Ada yang duduk di kursi papa beruang. Ada yang duduk di kursi mama beruang. Ada yang duduk di kursi bayi juga. Dan kursinya patah. Tiga beruang sangat tidak senang dengan ini. Mereka naik ke atas untuk mencari pengacau. Ada yang tidur di kasur papa beruang. Ada yang tidur di kasur mama beruang. Ada yang tidur di kasur bayi juga. Lihat. Itu dia. Siapa kamu? Aku Goldilocks. Siapa kamu? Kami tiga beruang. Kamu makan buburku, kamu patahkan kursiku, kamu tidur di kasurku. Ini tidak adil. Maaf.
menyadari bahwa dia tidak diterima di rumah itu. Dia pun lari pergi dan beruang mengejarnya sampai keluar rumah.